Halo happy people, ada pertanyaan nih. Dok, apakah masih perlu melakukan perawatan anti-aging ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun? Jawabannya, perlu dong. Happy people harus tahu bahwa perawatan anti-aging tidak hanya mencegah tanda penuaan agar tidak muncul lebih cepat, tetapi juga memperbaiki dan mengkoreksi tanda penuaan yang sudah ada. Penurunan dari kualitas kulit adalah salah satu alasan munculnya tanda penuaan kulit seperti kulit kering, kusam, noda hitam, dan juga kerutan. Sehingga, treatment untuk anti-aging adalah treatment yang dapat meningkatkan kualitas dari kulit kita, seperti laser, microneedling, skin booster, skin glow, dan yang terbaru adalah marshmallow skin. Jangan ditunda-tunda ya happy people, jangan sampai tanda penuaan muncul dan sulit dihilangkan. Yuk kami tunggu pertanyaan selanjutnya ya.